Kita berjuang, kita mahu reform ini tidak boleh digagalkan lagi. Azmin Ali tak boleh kita benarkan. Bukan sekadar round di Gombak ini dengan prihatin rakyatnya lah sebagainya, kita mesti bekerja keras, terangkan kepada penyokong-penyokong di sini, bekas PKR, yang dalam PKR, pimpinan, luar pimpinan, pengundi-pengundi Gombak, mereka mesti dipahamkan bahawa Azmin Ali ini bukan pengkhianatan biasa, pengkhianatan luar biasa yang merosakkan, yang menjatuhkan sebuah kerajaan reform. Yang ini kita tidak boleh benarkan. Dan ini kita kena lawan habis-habisan. Yang ini kita mesti kisahkan untuk dikenang zaman berzaman. Saudara tengok, mereka bergerak sekarang, bermula daripada hari ini, lebih jelas. Dulu tak ada parti, dia jembalang lah, tak ada Tuhan. Hari ini elok si ada parti. Hari ini dia masuk bersatu. Tetapi saudara tengok gerakannya, cara pelancarannya, cara dia masuk partinya, ini semuanya merupakan perancangan dan rencana yang menggunakan wang yang banyak. Ya, mereka akan terus lakukan perkara-perkara yang pernah dia buat dulu untuk cuba menggarap sebanyak mungkin penyokong. Sebab itu kita kena bagi orang faham apa perjuangannya, reform apa. Tak ada segan silu, kronisme berlaku terus. Perdana Menteri yang hari ini diangkat-angkat ini Perdana Menteri yang kita dah tenung, kita telik, kita ramai-ramai berbulan-bulan kita cari, macam-macam lah. Dia kalau tambah bodek yang hebat. Saya tengok terkejut Muhyiddin tadi atas petah lah. Terangkat nasib baik tak pengsan untuk tu. Dia punya bodek ni. Ini yang kita tenung, berbulan-bulan ditenung. Ini yang kita ini tinjau. Akhirnya inilah Perdana Menteri pemimpin yang cukup prihatin, yang boleh mengangkat martabat bangsa negara. Kepala otak dia. Inilah Perdana Menteri yang sebelum jadi Perdana Menteri, yang jelas rasuah orang untuk jadi Perdana Menteri. Inilah dia. Audio Muhyiddin dalam mesyuarat bersatu yang dikeluarkan oleh Orang Bersatu, yang dengan jelas menyebut kita kena beli orang UMNO, kita kena bagi GLC, kita kena bagi jawatan. Habis jawatan menteri, habis jawatan timbalan menteri, tak cukup lagi, kita bagi GLC. UMNO ni kita bagi, okey ya. Ini bukan saya cakap, Muhyiddin. Audio Muhyiddin. Dia cakap dalam suara, ada audio, keluar audio. Okey. Lepas itu dia jadi Perdana Menteri, dia buat. Berapa banyak jersey dia bagi ni? Semua pemimpin-pemimpin UMNO. Maknanya audio dia, suara dia, kata dia nak buat, jadi Perdana Menteri, dia buat betul-betul. Buat apa? Buat rasuah. Guna kejawatan, bagi rasuah, bagi jawatan menteri, bagi jawatan timbalan menteri, bagi GLC untuk terus jadi Perdana Menteri. Itu pun tak kuat mana tu. Kejap 113, kejap 111. Dulu ada kat 113, baru ni 111. Dah kurang dari 112. Tak kuat mana, itu dah cukup habuan dia bagi. Maknanya apa? Maknanya rasuah. Tak ada integriti. Dan orang ini diangkat oleh Azmin yang dulu datang dari parti reform seperti PKR. Mana maruah kamu? Bertahun kamu bersama dengan mereka ini. Kita berjuang lawan koruptor, berjuang lawan orang rasuah, berjuang lawan kronisme, nepotisme, mengangkat merakyat, matabat rakyat. Hari ini kamu menjilat dan sanggup untuk tunduk kepada orang yang jelas melakukan rasuah. Muhyiddin bukan reformis. Tak ada dalam sejarah beliau sejak menteri besar Johor, lepas jadi menteri, yang dia lakukan reformasi. Mana? Apa reformasi Muhyiddin? Apa reformasi Muhyiddin? Oh, kononnya pasal 1MDB. 1MDB dia kena pecat, saudara. Dia kena pecat. Baru dia lawan Najib. Kalau dia tak kena pecat, saudara ingat dia lawan? Belum tentu. Saya betul. Saya tak pecat, saya letak jawatan. Sebelum pecat, saya berhenti, saya lawan. Saya pilih untuk berhenti. Muhyiddin dia tak pilih untuk berhenti. Dia kena pecat, baru lawan.
Kalau tak pecat, belum tentu lawan. Itu dalam standard kita, standard reformis, bukan reformis. Tak ada reformis.